Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alur. Jumpa lagi dengan Ranci Channel. Salam seduluran. Hari ini Sabtu 21 Desember, saya berkesempatan hunting lagi di Terminal Gubuk ya, lur. Untuk memantau arus mudik libur Nataru ya. Hamin berapa ini? Hamin 5 kalau nggak salah. Seperti apa Terminal Gubuk sore ini? Apakah masih tetap ramai? Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Oh ya, ini lur, ini diuruk ya lur, biar apa, kubangan-kubangannya berkurang, biar enggak pada oleng bisnya. Karena seharian ini tadi hujan ya lur, baru sore-sore ini agak terang. Pokoknya ikuti terus video dari saya, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Garuda Mas Memories Jakarta Purwodadi Cepu masuk ya hari Selasa. Arus mudik Nataru ini lur. Ini armada Garuda Mas pertama yang masuk Terminal Gubuk sore ini ya lur, hari Selasa. Garuda Mas Memories. Dan ini juga diuruk lur, juga diuruk lur, biar enggak pada becek ya. Garuda Mas Memories Jakarta Purwodadi Cepu, persiapan lepas Terminal Gubuk sore ini ya lur, hari Sabtu 21 Desember. Semoga selamat sampai tujuan. Armada kedua Garuda Mas Perdana masuk Terminal Gubuk pukul 4 lebih ya lur. Dan suasana Terminal Gubuk sore ini terpantau masih agak sepi ya lur, pukul 4 nih belum begitu rame ya. Garuda Mas Filosofi masuk Terminal Gubuk. Armada ketiga dari Garuda Mas sore ini ya lur. Garuda Mas Perdana persiapan lepas Terminal Gubuk untuk rute Cepu Balaraja ya lur, kalau nggak salah. Semoga selamat sampai tujuan. Dan yang baru masuk ada Berlian Jaya, armada pertama Berlian Jaya untuk rute Jakarta Kudus Cepu, bus 5 ini, kelas eksekutif 28 seat. Laju prima 252 Olivia masuk Terminal Gubuk sore ini sekitar pukul 4
lebih seperempat jalur. Ini saya seperti biasa ditemani sama Mas Slamet Aryadi. Garuda Mas Filosofi, persiapan lepas terminal Ubuk. Semoga selamat sampai tujuan. Yang baru masuk ada Galatama JT10 Jakarta Cepu, belakangnya disusul Laju Prima 191 ya. Yang baru masuk ada Galatama dengan nomor lambung JT14 Jakarta Cepu, armada kedua dari PO Galatama sore ini ya lur. Dan ini yang keluar ada Laju Prima 252 Olivia. Dan yang baru masuk lagi ada Berlian Jaya 07. Laju Prima 129 masuk terminal Lubuk sekitar pukul 4:30 lebih ya lur. Laju Prima 129 lepas terminal Lubuk, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang baru masuk ada Kramat Jati T1412. Armada ketiga dari PO Berlian Jaya BC06 masuk terminal Lubuk dengan bodi SR2 HD Prime, disusul belakangnya ada BCO Scania Pioneer PT3 Cepu Jakarta. Nah belakangnya lagi disusul Zentrum USS Carl Vinson. Masuk terminal Gubuk sore ini ya lur. Garuda Mas The Guardian dengan rute Madiun Merak lepas terminal Gubuk sore ini ya lur. Semoga selamat sampai tujuan. Galatama JT10 ya, nomor lambungnya untuk rute Jakarta Cepu New Setra Jetbus 2 SHD Plus lepas terminal Lubuk sore ini.
Semoga selamat sampai tujuan. Sudiro Tunggajaya New Komando. STC 029 Rexos SL Plus masuk terminal Guguk sore ini ya Lur. Untuk rute Jakarta Cepu karoseri Piala Mas armada keempat dari PO Berlian Jaya masuk terminal Guguk sekitar pukul 5 kurang ya Lur. Di total ada 4 armada yang masuk sore ini untuk Berlian Jaya ya Lur. BCU Scania Privilege Cab Cepu Jakarta ketiga lepas terminal Guguk. Semoga selamat sampai tujuan. Armada kedua dari PO Galatama dengan nomor JT14 lepas terminal Guguk. Untuk rute Cepu Jakarta ya, semoga selamat sampai tujuan. Sudiro Tunggajaya New Komando persiapan lepas terminal Guguk, semoga selamat sampai tujuan. Untuk rute Jakarta Cepu atau Cepu Jakarta, Garuda Mas double decker persiapan lepas terminal Guguk ya. Dengan chassis the new Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Mantap Lur, dari Mas double decker lepas terminal Guguk, semoga selamat sampai tujuan.